Dalam rangka menyambut HUT Bayangkara ke-76, Polres Palopo, Sulawesi Selatan menggelar lomba kearifan lokal. Kegiatan lomba kearifan lokal tersebut merupakan salah satu rangkaian dalam menyambut HUT Bayangkara ke-76. Pada pelaksanaan lomba kearifan lokal kali ini, pihak Polres Palopo memperlombakan salah satu kuliner khas di Leuraya, yaitu kapurung, sebagai salah satu kuliner yang memiliki kearifan lokal. Dalam pelaksanaan lomba tersebut, nampak sejumlah peserta sangat antusias mengikuti kegiatan di mana seluruh peserta merupakan seluruh personel Polres Palopo. Selain sebagai memperkenalkan kuliner khas Palopo, lomba kali ini juga merupakan ajang silaturahmi antara personel Polres Palopo. Alhamdulillah kita melaksanakan salah satu kegiatan yang terjadwal, yaitu perlombaan kearifan lokal. Kearifan lokal di sini kami melaksanakan kegiatan perlombaan makan kapurung. Karena makanan khas ini tidak ada di semua tempat, artinya ada di beberapa tempat saja makanan lokal seperti kapurung. Dan alhamdulillah kita laksanakan internal perlombaan untuk ikut meramaikan rangkaian Hari Bayangkara yang ke-76. Harapannya Pak pada pelaksanaan hari ini Pak? Kenapa? Harapannya Pak? Harapannya ya ini salah satu bentuk rangkaian kegiatan itu tadi untuk memeriahkan Hari Bayangkara yang ke-76. Harapan kita mau menaikkan pamor ataupun kekhasan yang ada di Kota Palopo. Ya ini makanan khas dari sini berupa kapurung ini mungkin suatu saat bisa go internasional, kemudian orang datang ingin tahu dan merasakan seperti apa itu kapurung. Seperti itu. Dari Kota Palopo, reporter Seruya TV Fajrin Abdillah melaporkan.